Halo guys, sekarang kita akan menuju ke Majalengka. Nah, kita akan berburu kuliner karena ada kuliner yang lagi viral di Majalengka. Namanya itu Lumpia Purwokerto. Jadi lumpia khas Purwokerto, Lumpia Boom. Nah, katanya ini enak banget. Nah, saya akan buktikan makanan ini enak atau enggak. Jadi sekarang saya akan menuju ke Majalengka, akan beli lumpia yang lagi viral ini. Oke, langsung aja kita berangkat. Cus. Nah, ini guys, tempat jualan lumpia Purwokerto atau lumpia Boom khas Purwokerto. Oke, langsung aja kita samperin ya. Kita akan beli lumpianya. Nah, ini daftar harga dari lumpia Purwokerto. Oke, langsung aja kita pesan lumpianya yang isian ati ampela dan isian ayam. Oke, kita pesan langsung ke mamangnya. Thank you.
guys, sekarang kita cobain lumpia yang tadi saya beli ya. Ini lumpia khas Purwokerto. Harganya murah, cuma 10 ribuan. Rasanya gimana? Langsung aja kita cobain, kita buka. Oke, kita buka. Nah, ini ya. Ini ada toppingnya. Toppingnya ini saus sama mayonnaise. Kita kepiringin dulu. Nah ini guys ya, ini lumpia Purwokerto yang lagi viral di Majalengka. Katanya ini enak banget. Langsung aja kita coba ya, lumpia yang katanya enak ini ya, lumpia yang lagi viral di Majalengka. Mantep banget nih, lihat. Karena saya pilihnya yang pedas, jadi pedasnya enak, terasa banget. Lihat. Pakai nasi pun ini pasti enak. Pantes aja ini lagi viral ya, karena ini enak banget. Sumpah ini enak banget. Kalian harus coba. Lokasinya di depan SMA Majalengka ya, SMA 2 Majalengka. Yang jualnya juga orangnya ramah. Ajak ngobrol aja, orangnya ramah. Mantep nih. Sumpah ini jajanan yang paling enak. Kalian harus coba ini. Lumpia. Ini lumpia khas Purwokerto. Namanya lumpia boom. Nikmat banget. Harga 10.000 tapi kenyang. Karena ukurannya besar banget ya. Ini yang rasa ayam suwir ya. Ini dalamnya ini ada ayam-ayam suwir. Ada ati ampela, ada yang isi tahu, dan macam-macam. Nikmat, mantep, kenyang. Kalian harus coba, pokoknya harus coba. Ini enak banget, nggak bakalan nyesel pokoknya. Beli lumpia ini, depan SMA 2 Majalengka. Oke, sekian ya video dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Bye-bye.